Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Datin Alia berkongsi keadaan kesihatan suaminya, Dato' Ramli MS atau lebih mesra dikenali sebagai Tok Ram, yang dipercayai terjejas akibat vertigo. Menurut hantaran video yang dikongsi akaun Instagramnya, mereka dipercayai dalam perjalanan ke Singapura, namun terpaksa berpatah balik karena belum memperbaharui permit kereta. Sampai di Tuas, kereta saya tidak boleh masuk sebab belum renew permit. Jadi kami patah balik ke stesen untuk cari taksi ke Singapura. Dari situlah bermula Tok Ram kena vertigo semasa kami mencari taksi. Masa nak angkat-angkat beg, Tok Ram kata kepala dia berpusing. Selepas kami sampai di checkpoint, Tok Ram minta tolong hantar di hospital, tulis Alia di dalam video tersebut. Selain itu, Alia turut meluahkan rasa syukur kerana ketika kejadian tersebut dia ditemani oleh individu yang dipanggil Kak Noma yang dijumpainya ketika mereka sedang mencari taksi. Alhamdulillah, Allah hadirkan orang yang baik bantu saya. Kak Noma terus ke hospital dan bawa Tok Ram ke bahagian emergency untuk cek semuanya. Saya menunggu Tok Ram dari pukul 3 pagi hingga 6 pagi ditemani oleh Kak Noma yang sama juga ke hulu dan hilir, tulisnya pada hantaran tersebut. Dalam pada masa yang sama, Alia turut memohon maaf karena tidak dapat membalas message karena sibuk mengurus Tok Ram untuk pemeriksaan kesehatan. Kepada yang hantar ucapan birthday di WhatsApp dan tidak dibalas, saya mohon maaf karena kesehatan Tok Ram masih belum baik. Jadi kebanyakan waktu saya penuh dengan urusan seperti driving dan teman Tok Ram, check up dan lain-lain. Memang tidak sempat untuk membalas message kalian. Tapi apapun, terima kasih banyak atas doa dan ucapan, katanya.